sosial AKB 89 untuk memberikan sumbangan bantuan kepada masyarakat yang terkena COVID-19 ya. Di mana kami berkoordinasi dengan Polres, Kodim, di mana-mana saja tempat-tempat yang belum dapat bantuan, terutama sembako dan sebagainya. Ya, alhamdulillah di sini memang sama sekali belum dapat bantuan sembako, sehingga kita bersama-sama dengan AKB 89 untuk memberikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Sama sebagian Depok, Tangerang itu sekitar 12 ribuan. Tapi nanti kita bulan depan kita tambah 12 ribu lagi setiap bulan 12 ribu. Ini rekan-rekan AKB 89 yang menyumbangkan kepada kita sebagai panitia untuk memberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Makanya mudah-mudahan dengan COVID-19 ini tidak ada dan masyarakat yang minimal mengurangilah daripada kekurangan masyarakat untuk membeli beras dan sebagainya. Yang mengurangi daripada jangan sampai masyarakat juga mencari bahan-bahan dan bahan pokok yang kurang di masyarakat. Minimal kita ambil mendukung daripada masyarakat yang ada. COVID-19 tentunya juga keamanan dan ketertiban juga kita harus kita sama-sama menjaga lah ya. Kita menjaga kesehatan menyangkut masalah COVID-19, kita juga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat supaya tetap menjaga jangan sampai dengan adanya COVID-19 jadi adanya satu kriminal, tapi kita sama-sama. Kegiatan ini jadi dilaksanakan, alhamdulillah kita mendapat bantuan dari AKBRI 89 dan kita salurkan kepada warga khususnya di wilayah Ciputat. Untuk disalurkan betul-betul kepada orang yang belum mendapatkan pembagian. Dan alhamdulillah harapan kami, jadi warga masyarakat wilayah Tangerang Selatan, khususnya wilayah Ciputat, semuanya kebagian yang namanya pembagian sembako, baik dari pemerintah ataupun yang dari mandiri dari wilayah Ciputat.